Kobe, ahlinya tepung bumbu. Kobe, hey, ayo para ibu, kita pakai Kobe. Pas bumbunya, hmm. tentu Kobe. Wow. Mm. Kobe, ahlinya tepung bumbu. Kobe, hey, ayo para ibu, kita pakai Kobe. Hey, ayo para ibu, kita pakai. Kobe hey, hey. Ayam Pasti Kobe, Kobe. Enak Super Kobe. Dari Kobe. Kobe Gorengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda Gimana kabarnya hari ini bun Semoga selalu dalam keadaan sehat ya bun Nah, hari ini nih, Bun, kita akan mengajak bunda-bunda yang ada di rumah untuk memasak praktis untuk menu buka puasa nih Bun. Nah, tentunya udah Bunda dari rumah sudah ingin tahu nih apa sih yang akan dibuat hari ini. Nah, tetapi hari ini saya tidak hanya sendiri ya nih Bun. Kita akan ditemenin oleh seorang chef yang pokoknya nih kalau Bunda ngeliatin tuh udah langsung langsung jatuh cinta deh ya Bun ya. Tapi jangan salah nih ya. Pasti kita akan jatuh cinta dengan hasil masakannya yang benar-benar selalu menggugah selera. Nah, kita langsung saja Kak. Kita langsung saja berkenalan dengan chef Tebi. nah, sebelum kita mulai Hai. nih, ya. Uh, halo, halo, Chef. Halo, apa kabarnya? Hai, Chef. Gimana kabarnya Hai. hari ini? Chef, baik dong. Fantastis. Semoga semuanya okay. juga kabarnya baik-baik, semua ya. Sehat selalu. Hmm. Oke, Chef. Uh, Chef, hari ini uh, kita akan mengajak bunda-bunda yang ada di rumah nih, Chef, untuk belajar memasak dengan Chef nih, Chef ya. Untuk membuat menu buka puasa yang sangat praktis dan tentunya istimewa untuk keluarga yang ada di rumah ya, Chef. Nah, nih, Chef. Bunda-bunda uh, yang ada di rumah pengin tahu nih, Chef, menu apa aja sih, Chef, yang akan Chef buat hari ini, nih, Chef. Silakan, Chef. Silakan sapa bundanya juga yang ada di rumah ya. Iya. Halo, Chef. Bunda semua. Mm -hmm. Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini saya akan nge share beberapa resep. Ada dua resep sih. Tentunya pakai Kobe tepung bumbu putih dan juga Kobe super crispy Kentucky. Hmm. Yang pertama kita akan buat XXL chicken. Uh, ayam yang gede banget tuh ya dan garing pasnya lezat. Yang kedua, kita akan buat cemilan yang wajib juga nih, biasa untuk mendampingi berbuka puasa nanti, yaitu kacang disco. Mantap ya. Gimana? Udah jelas nggak suara saya? Halo. Oke, uh, okay, yeah. Chef. Iya. Yeah. Suara saya okay, jelas ya yeah, di oh, sana. Oke, okay. menu yang sudah yang akan Chef buat hari ini sudah Chef jelaskan ke Bunda-bunda yang dari rumah ya, Chef ya. Mm -hmm. Jadi mungkin langsung saja Chef kita mulai ya, Chef untuk menu pertama langsung kita share ke Bunda-bunda yang ada di rumah Chef. Ya, Silakan Chef. Yes. Jadi sekarang saya akan buat inti pertama yang XSL Kitchen ya. XSL chicken ini ini mudah banget. Bahan utamanya itu adalah chicken breast atau dada ayam. Jadi dada ayam seperti ini, biar beli yang enggak pakai tulang ya. Lalu kita pipihkan. Jadi kita pipihkan jadi seperti ini. Nah, caranya ini saya kasih lihat sebentar ya. Cara pipihkannya juga gampang. Pertama kita butterfly cut dulu atau potongan kupu-kupu ceritanya. Ini namanya butterfly cup. kumut ya. Oke. Nah ayam ini cari yang segar, dia baunya nggak nggak bau busuk ya, dan juga nggak berlendir. Warnanya juga masih fair lah. Kita slide seperti ini. Oke, buka terus sampai agak lebar walaupun nanti kita pun akan potong juga ya seperti ini habis itu kita akan pukul-pukul bisa menggunakan uh, mid hammer atau bisa menggunakan juga seperti ini nih Nah rolling pin yang kayak gini nih. nah oke okay. nah caranya supaya dia nggak pecah itu ke gua supaya nggak pecah itu kita bisa pakai plastik wrap dulu, oke, okay? plastik wrap seperti ini. Dan jangan lupa ya di samping ini minyak udah dipanasin dulu supaya nanti nggak lama-lama, oke? Okay? Seperti ini. Dan kita bisa pukul-pukul. Pukul-pukulnya pukul ini santai aja, jangan terlalu emosi ya, Bunda. Kalau <tuh> emosi nanti. Ayamnya hancur, nggak jadi lebar. Okay. Terus dipukul sampai rata ke semua sisi. Oh, bagian sini kan masih tebal-tebal nih ya. Ini kita pukul terus. Okay. Yang lebar kayak gini. Tapi juga jangan terlalu tipis. Kalau misalnya kita mau lebar lagi, dia akhirnya jadi terlalu tipis. But it's okay. Kalau misalnya kita memang mau bikin yang tipis, bisa langsung terus saja dipukul sampai benar-benar ketebalan yang kita mau. Oke. Okay. Nah, di sini. Enak ya pakai kobe tepung bumbu putih ini. Kita nggak perlu lagi kasih bumbu segala macam gitu. Kayak misalnya garam, lada lagi, nggak perlu. Tapi bumbunya sudah, eh memang tepungnya itu, kobe tepung bumbu putih ini udah gurih ya. Sudah punya rasa yang pas, menurut saya, buat lidah Indonesia. So, cara pengaplikasiannya gampang juga. Kita di sini pakai 200 gram tepung eh, Kobe, tepung bumbu putih, ya. Di sini kita bisa taruh. Jadi satu sachet ini, ini 200, 200 gram, ya, 210 gram. Kita bisa pakai satu bungkus ini. Jadi Kobe, tepung bumbu putih, ya. Penting aja. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa langsung, loh. Ditanyakan ya, jangan sungkan-sungkan supaya nanti jelas semua informasinya. Dan uh, webinar kita kali ini atau online cooking kita kali ini tuh lebih bermanfaat ya. Oke. Okay. Ini kita bisa cocok untuk uh, sekitar dua ayam lebih. Ini bisa kita potong nih, potonglah dua. Jadi jadinya lebih besar daripada ukuran aslinya. Gitu. Makanya namanya XXL chicken. Oke. Okay. Di sini saya juga disiapin beberapa potongan yang udah dipukul-pukul ya, udah dipipihkan. Ini. Yang kita bisa ambil, maupun oh, satu dada ayam jadi segini tuh. Okay. gede. Nah, cara pengaplikasian ya supaya tepungnya nempel ya dan juga hasil gorengannya bagus. Pertama, first kita siapin dulu air putih biasa aja. Ya, seperti ini. Saya celupkan ayamnya, celupkan ke tepung. Ini saya beresin dulu supaya enggak terlalu rame. Oke. Okay. Di frame jelas ya. Oke. Okay. Nah, pertama juga kita butuh minyak goreng yang pas suhunya. Oke, okay. minyak goreng ini saya pakai suhu sekitar 160 derajat Celcius supaya nanti hasilnya crispy dan enggak minyaknya itu enggak masuk ke dalam ayam. Itu penting banget ya. Nah, sini 155, 156. 157, ya sekitar itulah 157, 158, sampai 160 ya. Jadi pas nanti panasnya. Oke. Okay. Nah, sekarang ini yang paling penting nih. Bisa dilihat di dekat sini. Jadi kita celupkan dulu ayamnya ke air. Air ini bukan air garam, bukan air apa ya, air bersih aja biasa. Lalu kita akan masukkan ke dalam tepung. Nah, biasakan pakai tangan yang berbeda supaya nggak lengket semua ya. Hmm. Terus seperti ini sampai semuanya ke coating rata ya. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam penggorengan langsung. Lihat di sini yuk. Hmm. dan ulangi seterusnya seperti itu. Kasih air, kasih kobe tepung bumbu putih, ratakan ya sampai semuanya merata. Tekan-tekan sedikit boleh supaya nempel tepungnya. Habis itu langsung kita goreng lagi. Okay. Hmm. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Oke, okay, Seth. Hmm? Uh, mungkin bunda-bunda yang ada di rumah, yeah. itu sudah siap-siap nanti akan kasih pertanyaan nih, Chef. Iya, yeah, boleh Karena dong. pertanyaan kan, tanya jawab, kita yeah. ngobrol. Hmm. Benar, Chef. Karena kan nanti akan ada tiga penanya yeah. yang akan uh, mendapatkan hadiah dari Kobe dan akan langsung dijawab langsung dengan Chef nanti. Siap. Ini pertanyaan terbaik ya? Iya, benar, benar Chef. Jadi uh, kita mengajak bunda-bunda yang ada di rumah nih untuk cepetan nih uh, kirim berbagai macam pertanyaan yang mungkin unik ya Chef ya. Yang susah ya, ya, kali saf biar susah jawabnya. Ya. wih buset, gak ada yang susah dijawabnya kalau makanan <laughs> mah. <laughs> iya, Jadi ya. uh, buruan nih ya, Bun. Karena hanya ada tiga pemenang aja nanti. Iya, iya. Yang susah jawabnya itu gimana caranya bikin bisnis kayak Kobe? Wah susah itu. Oh gitu ya, Chef. Mm -mm. Cuma Kobe itu yang bisa ya. Ya. Oke. Okay. Itu kita lagi ya. nunggu ya, Chef. Ya, ini nunggu digoreng. Tapi selama kita menunggu digoreng, kita mm -hmm. akan buat sausnya. Sausnya okay. pakai pakai saus tiramnya Kobe yang baru. Saya suka banget. Ini hmm. saus tiramnya kalau menurut saya rasanya pas banget ya. Maksudnya okay. dia itu uh, umaminya dapet, gurihnya dapet. Kita nggak perlu banyak lagi setting-setting rasa pakai garam, pakai gula, segala macam. Hmm. Nah ini namanya adalah saus tiram selera. Tuh. Ini saya bisa pakai tadi. Ya. Ini enak hmm. banget. Asli. Saya nggak... Gak... Okay nggak manis-manis doang nih mulutnya tapi memang saya pakai juga di rumah gitu loh mungkin bunda-bunda yang ada di rumah pengen tahu nih saya yeah. kelebihannya apa sih untuk kobe yeah. tiram ini satu dia 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 juga apa ya, mudah untuk tercampur ke makanan karena dia teksturnya itu nggak terlalu kental juga tapi juga nggak terlalu cair pas mm. kalau menurut saya ya mm -mm. terus dia punya rasa gurihnya itu yang beda sama wanginya jadi mm. kalau misalnya kalian ada usaha chinese food ya yeah, misalnya di rumah food gitu kita kalian bener-bener bisa deh ganti saus tiramnya pakai saus tiram selera dari Kobe serius nanti makanannya pasti jauh lebih enak sajiannya. Wow. Oke. Okay. Nah ya? iya di sini caranya juga gampang. Pertama kita tumis dulu ada bawang putih sama eh bawang putih doang cukup bawang putih doang mm -hmm. ya. Tapi <laughs> biasanya kan banyak bahan tuh. Kalau ini enak banget bahannya cuma dikit ya. Di sini ada bawang putih Praktis. dan saya juga ada eh, panci. Kita bisa pakai panci ya. Sebenarnya panci kegedean sih. Kecil juga nggak apa-apa. Oke. Kita kasih minyak sedikit. Mm -hmm. Oke, untuk menumis bawang putihnya. Dan bawang putihnya ini kita bisa langsung aja. Di sini di cincang halus boleh atau pakai seperti saya ini biar cepat juga oke okay ya. Enggak apa-apa. Oke. Satu kita buat pakai dua siung ya. Mm -hmm. Dan kita akan tumis sampai wangi, oke? Okay? Santai aja tumisnya, pakai apinya sedang aja, jangan besar besar. Oke? Okay. Sambil kita cek cek ini ayamnya, oke? Okay. Lihat tuh. Tuh, lihat ya di sini. Tuh, hasilnya mantap banget. Tapi ini kita tinggal kasih warna lagi aja. Kita balik okay. dan kita biarkan digoreng sampai warnanya golden brown. Oke, okay. nah ini sampai panas, dia udah wangi. Nanti kita bisa langsung memasukkan uh, saus tiramnya. Saus tiram selera ini kita pakai sebanyak kurang lebih 3 sampai tiga uh, 3 lah, tiga 3 sendok makan ya. Tiga sampai empat sendok makan boleh. Okay. Wah kayaknya nih bunda-bunda yang ada di rumah hmm. sudah nggak sabar nih Chef. Iya dong. Nanti ini kan <laughs> benar lagi nih. Udah mulai udah mulai siap-siap buat -siap, berbuka puasa kan. Langsung Bener, beli saya. ayamnya atau ngambil ayamnya dari kulkas ya. Dipukul-pukulin dulu. Hmm. Hmm. Disiapin terus nanti kapan mau makan tinggal goreng. Gitu, tinggal celup aja ke dalam air, lalu tepuk celup-celup uh, di oh, be, tepung bumbu putih aja, langsung goreng. Ya, sama kurang nah, lebih 10 di... menit ayamnya udah ready. Gitu. Oke. Okay. Mungkin saya diingatkan juga ke bunda-bunda yang ada di rumah hmm. ya, Sefia. Yep. Bahwa tepungnya ini tanpa air ya. Oh ya, jangan Buku kasih tepung air, air eh, jangan kasih air tepungnya ya. Cukup airnya itu yeah. pas untuk uh, melapis ayamnya aja, ada ayamnya aja. Ini kita kecilin dikit apinya, dan kita masukkan uh, saus tiram selera dari Kobe ya. Iya. Ini enak banget. Ini bener-bener nggak -bener usah tambah-tambah gula atau tambah garam lagi. Udah gurih. Oke, okay. tadi cuma bawang aja ya, Chef. Ya? biasa, atau pakai satu sachet ya, atau biasanya pakai satu sachet okay. oh, sachetan. Hmm. Ini bawang putih doang ya, dikasih saus siram, hmm. lalu kita tambahkan sama 100 ml air. Ini 100 ml air, ini udah satu rumah langsung wangi nih. <laughs> tambahkan aja, oke. Okay. Dan untuk pengentalnya, kita bisa pakai uh, tepung dari... Kobe tepung bumbu putihnya. Gitu ya. Wow, keren ya, Chef, Jadi nggak ya. usah pakai Berani, lagi. Buka-buka kemasan -buka, tepung maizena lagi dan lain nggak perlu ya. Ini langsung okay. aja pakai tepung dari Kobe-nya. Gitu. Sekalian bisa buat pengental ya, Chef? Sekalian bisa buat pengental. Buat saus-saus juga. Itu praktis banget dan hasilnya enak ya. Gurih. Karena Kobe tepung bumbu putih ini selain dia bisa bikin garing makanan kita dan juga lihat ini krispinya beda banget ya bentuknya, dia bulir-bulir mm -hmm. gitu mutiara, ya. Tapi juga tepung kobe bumbu putih ini dia udah punya rasa yang pas di lidah Indonesia, mm -hmm. menurut saya. Ya, jadi di sini kita bisa ada air kita tambahkan sama kurang lebih satu sendok sampai dua sendok makan tepung kobe, kobe tepung bumbu putihnya ya. Okay, satu, dua. Nih. Kita aduk aja. Nanti kita akan campur ke dalam sausnya. Ini udah mulai coklat. Ayamnya udah mulai enak kelihatannya. Nice. Dan di sini kita bisa campurkan sampai kekentalan yang kita mau ya. Jadi nggak perlu pakai semua, nggak apa-apa. Hmm ini udah kental nih tuh udah jadi hmm. Gaket banget kalau misalnya mau ditambah sama cabai rawit boleh ya yang suka pedas kalau saya sih tambahnya pakai bon cabe aja level 15 santai ya nggak perlu cepet perlu nyicang nyicang cabai lagi Benar, bisa disimpan lama betul ini udah kental seperti ini kita tambah dikit lagi Oke? Hmm. kita aduk Nah, sekarang biasanya kalau saya saus mili ini nggak perlu lagi dikasih garam sama gula ya kalau misalnya nanti bingung atau takut rasanya nggak enak nanti pas buka puasa dicicipin lagi aja sausnya jangan sekarang nanti batal puasanya <laughs> hmm. oke okay. nah di sini saya mau tambahin sama sedikit bahan lah ya di sini ada cabai boleh juga ini buat warna juga karena kita kan makan nggak cuma pakai lidah kadang-kadang pakai mata juga jadi kita tambahin sama irisan cabai, di sini pakai cabai merah keriting ya, boleh juga, atau nanti ditambahin sama ini buat warna doang. Ini. kita matiin apinya, lalu kita akan tambahkan juga nanti sama daun bawang yang diiris buat garnish. di sini saya juga punya bon cabe kalau tadi kan buat warna doang, tapi untuk pedasnya kita pakai bon cabai stick. Mantap, pakai level 15 itu ya, Chef. Yoi, <laughs> <laughs> saya suka pedes soalnya Oke, okay, uh -huh. ini jadi ya sausnya ya, tuh mengentalnya seperti ini. Uh -huh. Jadi, terserah kalian, kalau misalnya mau tambah kental lagi, boleh. Tapi, kalau menurut saya, ini udah cukup karena dia, kalau misalnya udah dingin, sausnya agak lebih mengental lagi daripada yang kita lihat sekarang. Ya, uh -huh. oke, okay, sini kita cek ayamnya. Tuh, lihat warnanya udah golden brown, nih. Nice. Ini kita pisahkan hmm. dulu. Ini menyatu, ayamnya nggak mau dipisahin. Jangan, Chef. Sakit kalau dipisahin. Aduh. <laughs> <laughs> Tapi kadang-kadang kalau dipisahin itu bikin kangen, sih. Hmm? Iya juga, sih. <laughs> yeah. Harus lah, pisah-pisah sebentar-sebentar lah, ya. Asal jangan pisah selamanya. Aduh. <laughs> Oke, ini sebentar lagi tinggal tunggu crispy, dan juga warnanya uh, merata. Kita bisa uh, mulai memplating. Saya dulu ya, biar oke tempatnya bersih. Kalau kita masak kitchen-nya rapi, itu enak, moodnya. Kalau moodnya enak, makanannya jadi enak juga. Bener banget, Chef. Hmm, hmm. Nah. Di sini saya uh, ada juga, saya tambahkan beberapa bahan sedikit sayurannya. ya. Di sini saya pakai pokcoy, mm. pokcoynya sudah di blanch terlebih dahulu, atau direbus sebentar ya, di air garam, supaya warnanya juga bagus. Mm. Ini kita bisa setting di bawah atau sebagai alas di piring sajinya. Nah, saus tiram ini udah paling enak sama sayur-sayuran nih rebus aja. Jadi nggak perlu repot-repot ya, tumis-tumis dan lain-lain. Rebus aja, nanti rasanya benar-benar dari sausnya. Nah, ini kita bisa saring ayamnya. Wow, lihat deh, close ini. Ini yang ini adegan seksinya nih ya. <laughs> oh, luar biasa. Ini lihat ya garingannya. Nice banget. Okay. Wah, wow. Langsung semua selera, Chef. Iya, uh ini <laughs> buat usaha juga bagus karena modalnya juga nggak gede ya. Terus juga penyiapannya hmm. yang simple banget. Jadi ibaratnya nah. anak buah kita juga, kalau misalnya kita nggak jaga anak buah kita udah sama deh, sama enaknya sama kita bikinnya. ya kan paling penting nah. supaya langganan tetap datang, ya. Katerin nah, mungkin ini juga cocok juga ya, Chef buat ibu-ibu yang bikin bikin buka puasa atau buat sahur ya, chef, karena kan ini praktis banget. Iya, praktis banget dan juga. juga dan buka... ini. Hmm. Iya, ini menggugah selera juga karena rasa yang gurih. Kadang-kadang kan kalau sahur, apalagi itu kan, selera kita itu belum kebangun, ibaratnya benar. kita udah bangun, tapi lidahnya itu belum bangun. Masih ngantuk-ngantuk saya, -ngantuk, gitu. Makan apa-apa? Iya, makan apa-apa hambar gitu ya. Hmm, tapi kalau benar. kita sahur dengan, oh, warna hijau yang cerah kayak gini terus ada golden brown dari ayam yang kita goreng kayak gini, kan ada kontrasnya itu ya. Itu bikin kita jadi kayak nafsu makan gitu loh. Jadi ibaratnya sahurnya pun kan ibadah juga ya untuk menjaga kesehatan kita ya. Jangan sampai juga saat kita ibadah puasa tapi kita ngorbanin sahur juga kadang-kadang nggak -kadang boleh tuh karena kita menyakiti diri sendiri. Jadi kalau menurut saya sahur itu wajib makan ya supaya kita bisa menjalankan ibadah puasanya itu dengan berkah yang benar gitu loh. Dengan dan juga yang sehat gitu, sesuai sama janji kita sama badan kita sendiri. Oke, okay. dan kita bisa susun. Kalian bisa nanti, misalnya nanti kalau mau disajikan, baru disiram boleh, atau mau sekarang disiram dulu di bawah, terus ini disusun di atas juga boleh. Tapi kalau kayak saya ini, saya akan uh, susun ya. Lalu saya siram sedikit sama saus tiram. Ini ceritanya udah mau disajikan ya. Iya, oke. Okay begini boleh begini juga oke okay. ah biasa ya biar muncul nah, ya. yang ini buat saya oke okay. ah. <laughs> udah deh Ini, sausnya bagian mengental ya. tuh iya udah yeah. hmm. pas kalau menurut saya ya yeah. Kalau kalian mau yang lebih kental lagi tinggal tambahin lagi aja kalau ada tepungnya tadi ya sambil dimasak. Oke. Ini kita iya. akan siram deh sama sausnya. Gimana? Mudah kan? Udah banget. Harusnya Bunda-bunda di dari rumah langsung praktek tuh, Chef. Langsung harusnya ini enak banget ya. Kayak restoran Bener. Chinese ada di rumah langsung. <laughs> Oke. Okay. Udah, selesai ya okay, Yang pertama ya. udah selesai itu. Nah, nah ini Chef. Hmm. Sebelum kita ke menu selanjutnya nih, Chef, yang kedua. Ya nih saya akan uh, menginformasikan kepada bunda-bunda yang ada di rumah mm -hmm. bahwa kita juga ada lomba riku chef. Nah, oh, lomba riku ada? Ada, ada oh, chef. chef. Hmm. Nah, mungkin saya akan jelaskan ke bunda-bunda yang ada di rumah nih ya, chef. Nah, hmm. caranya cara ikutannya seperti ini. Bunda peserta lomba harus mengikuti live cooking Ramadan bersama chef Stebi. Ah, oh, itu syaratnya Cari tuh. Ya benar. Yang kedua, hmm. recook re dua menu sesuai resep hmm. di live cooking Ramadan. Nah, posting foto menu di feed, beri caption hmm. menarik dan tambahkan hashtag sajian sej Ramadan bersama Kobe. Nah, yeah. sertakan foto momen bunda mengikuti live cooking Ramadan bersama Chef Stebi. Nah, nanti akan kita ambil lima pemenang untuk yang akan mendapatkan stok produk Kobe yang bisa guna gunakan selama satu bulan. Wow. Keren nggak tuh, Chef? Mantap dong. Lumayan itu, Yalah, sebulan Chef. loh. <laughs> iya, jadi hadiahnya itu buat ibu-ibu itu bisa dipakai selama satu bulan. Hmm. Mantap, gitu, mantap. Chef. Jadi kan lumayan ya, Chef? Iya, lumayan banget itu. Bisa motong uang belanja juga ya benar banget, Chef. Lihat sekali juga nih, Chef. Saya ingetin yes. lagi ke bunda-bunda yang ada di rumah nih. Yep. Cepet, uh, cepet langsung banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus mungkin ya, yang menarik. Mm, nanti boleh. Kita ambil tiga, tiga pemenang dan nanti akan langsung dijawab oleh Chef Stebi. Ya. Yeah. Oke, gitu sih, Chef. Siap. Nanti saya akan jawab sejelas-jelasnya ya. Oke, okay, nah, oke, okay, kita langsung masuk ke menu kedua ya, Chef. Yuk, menu Silahkan kedua Seth. di sini kita mau okay. ngediskus. Sebentar, <laughs> karena ini namanya kacang relax, disco. Relax. Okay. Oh, gitu. Yoi. Kacang disco ini merupakan sajian khas dari Makassar juga ya, sebenarnya. Tapi hmm. sekarang udah Indonesia lah ya, Indonesia semuanya suka namanya kacang disco. Ada di Bali juga ada ya yang pasti sih uniknya kacang disco ini dia. Gak cuma garing kacangnya doang, tapi luarannya itu loh yang kayak bikin lidah itu berdisco. Mm -mm, makanya, namanya kacang disko Oke, okay? di sini ada dua butir telur yang pakai putihnya aja, ya. Kuningnya saya pakai buat bikin kue. Oke, okay? jadi kita ambil putihnya, dan nah sekarang kita akan beat pakai mixer sampai mengembang kaku. Oh, banyak hmm. banget nih, Chef. Yang bertanya nih, Chef. Boleh, sambil ditanyain, boleh juga. Uh, nanti kita pilih uh, tiga ya, Chef. Hmm. Ini merupakan resep kacang disco yang paling simpel yang bisa kalian lakukan ya. Dan lezat juga karena pakai uh, tepung eh, kobe super Kentucky crispy super super crispy Kentucky. Kobe Kentucky super crispy. Iya. Yeah. <laughs> pakai Kobe Kentucky Super Crispy. Ini yes. bikin kacang diskonya lebih crispy, jauh super crispy ya. Dan juga bikin kacang diskonya itu gurih tanpa menambahkan beberapa bumbu lainnya. ya. Oke, okay. ini udah kaku nih. Mm -hmm. Ya, yeah, Mantap. Chef. Ya. Lalu kita bisa masukkan kacangnya. Nah, di sini saya punya setengah kilo kacang tanah, tapi yang udah dikupas ya. Dan disangrai. Disangrai dulu sampai eh, pakai api kecil sampai dia matang. Supaya nanti rasa kacangnya juga lebih enak. Nah di samping kiri saya minyak goreng yang tadi untuk menggoreng ayam juga kita pakai. Lalu kita akan panaskan juga dengan suhu kurang lebih 160 derajat Celcius. Ya. Nah di sini kita juga akan menyiapkan ada Kobe Super Crispy Kentakinya. Kita bisa letakkan di wadah yang besar. Satu bungkus kita pakai ya. Dan ini nggak pakai diaduk, tapi dicelup-celup aja langsung digoreng. Oke, okay. simple banget. Oke, okay, mungkin bisa dijelaskan nih, Chef. Kelebihan kau, hmm. kau bikin pake super crispy itu apa aja ya, Chef? Wah, ini sih lebih banget, lebihnya banyak banget. Satu, rasanya udah gurih <laughs> ya, nggak nggak perlu lagi nakar-nakar garam segala macam yang pasti satu keluarga udah suka-suka aja ya. Lalu kalau hmm. misalnya kita goreng ayam pakai Super crispy Kentucky dari Kobe ini, ini bener-bener kayak Kentucky, kayak ayam dari kayak daerah Kentucky. Kentucky ala-ala resto gitu ya, heem, mm -hmm. gitu. Dan tentunya garingnya, Dan garip, garip pasti garingnya lebih tahan lama ya, garingnya lebih tahan lama. Itu paling penting ya, yeah. sama warnanya yeah. bagus dia gitu. Garingnya selama nah. 8 jam, loh, Chef. Iya. Yeah. Dan kita juga nggak perlu lagi kayak nimbang-nimbang, oh tepung terigunya segini, tepung maizena, tepung tapioka segala macam. Nggak perlu, semua udah digabungin jadi satu di sini, ya kan? Dalam kemasan juga yang bagus dan juga dia karena kering tepungnya, jadi bisa disimpan kapanpun kita mau pakai, tinggal uh, balut aja di, di ayamnya atau di sapinya atau di ikannya, ya kan? Itu juga oke. Okay. Jadi nggak cuma buat ayam ya sebenarnya. Saya juga sering juga pakai uh, Kobe Kentucky Super Crispy ini itu untuk misalnya dori dan lain-lain, oke. Nah di sini kita bisa langsung masukkan aja kacang yang sudah disangrai ke dalam putih telur, oke? Kita masukin, ya, misalnya masukin ini. Kita aduk. Ini cakep nih jadinya nanti nih. Harus selesai. Mm -hmm. Kalau baca kemarin bundanya malas dimasak. Hmm. Ini gampang banget. tambahin semua ya. Oke. Okay. Sampai rata. Hmm. Sabar ya. Harus sabar masak itu jangan buru-buru ya okay. for me di sini kita nggak perlu lagi tambah baking powder tambah es krim juga nggak perlu lagi ya cukup putih telur aja jadi lebih sehat jadinya oke okay. oke okay, nah sampai semuanya tercampur rata seperti ini jangan terlalu lama ngaduknya ya kalau ngaduknya terlalu lama nanti foam dari uh, putih telurnya hilang, oke. Okay? habis itu kita langsung aja taruh ke dalam ini. ini kita lihat dulu minyaknya udah pas belum, suhunya, oke, okay, udah 158 pas ya. kita ambil sedikit dan ini lebih baik sih pakai tangan atau pakai pakai tangan lebih enak ya. Jadi dibalur di tepung kocokan tagis berkerispi tadi ya, saya? Iya, lalu langsung digoreng. Okay. Iya. Lalu seperti ini, ya kan terus agak di keluarin. Jadi nggak banyak, nggak banyak tepung ya. Terus digoreng. Nah, mm -hmm. itu. Tapi bisa letakin banyakkan dikit. Aduk di tepung. Agak dituang sedikit ya. Kita masukin lagi. Terus seperti ini. Oke. Okay. Hmm. Nah, kalau cara cepatnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa pakai saringan. Iya. Oke. Okay. Ya. Jadi ini semua yang udah Kebalut. dibalut ini kita masukkan ke dalam saringan. jadi biar tepungnya nggak banyak ya chef Diayak, iya jadi minyaknya juga Diayak. bisa kita pakai lagi gitu oke jatuhin lagi deh di sini tepungnya tuh seperti ini ya hmm. seperti ini dan kita langsung masukin iya. Ini. terus seperti itu oh simpel banget loh chef simpel dan kita akan tunggu dia sampai coklat ke uh, kemasan ya nah saya sih biasa tatakin bawahnya pakai talenan supaya beresinnya gampang ya karena udah pasti namanya tepung ini kadang-kadang ya ada serpian-serpian sedikit Yayak ya, lagi ini akan mempercepat penyajian dari kacang disco kita Ya. Terus seperti itu. Ini kayaknya bisa buat alternatif kalau Lebaran kan biasa kita goreng kacang tuh, Chef. Iya, kalau di toples. Iya benar. Uh, karena Kobe Super crispy Kentucky ini dia benar-benar krispinya juga tahan lama, jadi kita bisa simpan lama tuh di dalam toples yang penting kedap udara ya. Iya. Bikinnya ya. Bikinnya tengah Ramadan, ya kan? Nanti makannya di pas Lebaran juga masih oke. Okay. Iya benar chef. Jadi tidak biasa-biasa aja. Jadi ini mungkin ada pilihan hmm. yang lebih menarik ya untuk kacang ya. Iya tuh. Kan kalau beli mahal, kalau beli di luar mahal juga lumayan ya, kacang disco ya. Iya. Terus kita nggak tahu dia pakai bahannya apa. Kadang-kadang kelihatan menarik di luar, tapi ternyata rasanya lu uh, nggak ada rasa bener rasanya gak karu-karuan saya iya karu-karuan mendingan langsung aja nih udah dibantuin sama Kobe ya udah disiapin tepungnya tinggal kita aduk-aduk aja iya simpel banget jualan juga mm -mm. ini pas ya setengah kilogram uh, kacang tanah yang sudah dikupas iya. itu kita tambahkan sama dua butir putih telur lalu ditambahkan sama tepung Kobe super crispy Kentucky. oke okay. Ya, ya hmm. Goreng lagi semuanya. Dan tunggu sampai dia warnanya kecoklatan, coklat keemasan. Oke. Okay. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaan nanti saya biar bunda-bunda yang ada di rumah fokus nih dengan apa yang saya ajarkan. Oh siap, boleh boleh. Kalau gitu ini saya kan tadi ajarin untuk uh, bikin kacang disco ya. Sekarang saya ya. mau ajarin beres-beres. <laughs> <laughs> Penting loh. Kadang-kadang orang cuma belajar masaknya doang, beres-beresnya nggak belajar. Benar sih, Kalau kita ngelihat berantakan juga seleranya jadi turun, Chef. Iya. Nah, di sini kalau beres-beres itu lebih baik ya, Selain satu wadah yang bersih eh, kotor ya, bekasnya yang tadi. Iya. Kita akan Langsung taruh seperti ini. Jadi semua kotorannya itu jatuh ke dalam mangkuknya, bukan ke lantai. Oke. Okay. Oke. Okay. Nih, sambil chef nih beres-beres nih, Chef. Ya. Yeah. Uh, saya akan ingatkan ke bunda-bunda yang ada di rumah nih. Hmm. Untuk lomba Riku kita yang tadi Jadi ini bunda-bunda yang ada di rumah Setiap minggunya akan ada pelombaan Riku ke resep Yang didemonstrasikan oleh Chef Dan akan ada lima peserta yang beruntung Yang berhak mendapatkan hadiah spesial dari Kobe Yang tadi kita bilang nih Chef Jadi produk yang kita kirim buat yang pemenang Itu bisa hmm. buat satu bulan Chef Wih mantap Buat ini ya Stok satu bulan, ya. Benar, benar banget, Chef. Jadi, buat lima orang yang beruntung itu, Chef. Mm -hmm. Oke, okay. nah, cara ikutannya saya ingetin lagi nih, Chef. Ya, yeah. bunda-bunda ada di rumah, jadi bunda peserta lomba uh -huh. harus ngikutin live cooking Ramadan bersama Chef Steby untuk hari ini. Nah, untuk recook dua menu sesuai resep di live cooking, posting foto menu di feed beri caption menarik dan tambahkan hashtag sajian ramadan bersama Kobe, sertakan foto momen bunda mengikuti live cooking ramadan bersama Chef Steby Nah, akan ada lima pemenang yang kita tadi infoin Chef hmm. akan mendapatkan hadiah yang lumayan banyak lah ya, karena kan itu bisa buat satu bulan. Mantap itu. Iya. <laughs> Gimana Chef? Sudah kita masih siap? nunggu kacang diskonya ya, Iya, ini sebentar lagi nih. Udah mulai coklat, ya. Kita lihat di sini yuk. tuh cakep iya. kan? kelihatan wow. nggak? Kita tinggal tunggu warna doang nih. Tinggal tunggu warna aja. coklat itu ya, Chef. Iya, Liatan coklat sebentar lagi ya, sabar, Nah, biasanya kalau kayak gini nih, <laughs> sambil tanya jawab sedikit juga boleh, ya kan? Supaya kita nggak ngelamun mungkin <laughs> nungguin nungguin kacangnya. Iya, benar ya. Dateng. boleh juga dibuka seberapa gitu. Untuk tanya Pertanyaannya jawab. Pertanyaannya beberapa ibu. Gimana? Bentar, Chef. Kita akan pilih dulu tiga, tiga bunda nih yang ada di yang sudah kirim-kirim nih, Chef. Boleh. Bentar, kita pilih yang yang terheboh lah. Wih, yang terheboh. <laughs> Nanyanya sambil disco kayaknya. Kan itu silat disko, ya, disco gini ya, disco. itu silat <laughs> tadi. <laughs> Oke nih, Save. Oke. Ini ada uh, pertanyaan mm -hmm. dari Ibu Nur Aziza. Nur Aziza. Iya, benar, Chef. Pertanyaannya. Ya, bener, okay. Sef. Pertanyaannya mm -hmm. Chef, kenapa tepungnya nggak dikasih air? Kan biasanya orang-orang bikinnya hmm. pakai tepung basah, baru ke tepung kering. Ya satu. Salah, Chef. Uh, uh, itulah kelebihan dari Kobe ya, Kobe tepung bumbu putih dan juga Kobe tepung uh, super crispy Kentucky. Itu akan memudahkan kita tanpa menambahkan air ke uh, bahan-bahannya. Itu. Kalaupun mau ditambah air juga boleh sebenarnya bisa kok bisa juga ya. Cuma untuk bikin kita lebih praktis dan juga e, bikin lebih cepat juga ya ibaratnya bikin makanan lebih cepat tanpa harus proses yang lama dan juga cucian yang banyak itu mendingan nggak usah ditambahkan air gitu karena tanpa air pun hasilnya udah luar biasa bagus banget ya. Gitu. Oke okay. mungkin buat Ibu Nur Aziza hmm. sudah terjawab ya. Hmm. Ya. Nah, sekarang pertanyaan nah. kedua nih, Chef. Boleh. Ini aku sambil angkat ya. Ini aku mau jelasin dulu. Boleh. Jadi, kita kalau lihat di sini dia agak pucat sedikit sebelum kita mau uh, warna yang kita mau ya. Nah, karena apa? Ya. Kita harus tiriskan. Nanti setelah kita tiriskan, dia proses penggorengannya masih berlanjut. Masih berlanjut sebentar. Hmm. Gitu. Jadi ya. nanti uh, warnanya akan pas ya. Dengan begini hmm. juga, kalau misalnya kita mau goreng lagi di kemudian hari, biar lebih crispy, misalnya udah lama gitu kita mau goreng lagi bisa gitu ya? Oke? Okay. Okay. Ini kita tiriskan dulu dan siapkan juga wadah yang lebar. Tuh, seperti tray di, di tengah ya, dikasih sama tisu nanti untuk uh, menebar kacangnya. Gitu. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, Chef. Mm -mm. Pertanyaan kedua ya. Chef. Oke. Okay. Ini lagi mau dipilih lagi nih. Siap. Uh, cakep banget saya. Jadi ini nih, Aduh. pengen jualan kacang disco. Biasa kan agak ribet, agak agak males gitu loh. Mesti kocok pakai telur lagi, ya kan? Kasih tepung lagi, baking powder lagi. Pakai tepung Bener. kopi udah nggak perlu semuanya itu, langsung. Kue praktis banget. Hati super crispy, yes, praktis banget dan hasilnya ini standar ya. Ibaratnya dengan uh, metode yang simple, ini hasilnya akan sama nanti. Ibaratnya kalau untuk produksi juga bagus, produksi banyak, gitu. Balutannya juga bagus. Nah ini kita matiin aja. Dan di sini udah jadi nih. Kacang diskonnya tinggal iya. kita taruh aja dalam toples ya. Wah udah siap tuh, chef buat buka puasa, mm -hmm. mantap, siap nih sekampung buka puasanya, Tuh. <laughs> undang <laughs> temen ya kan, gak usah undang temen lah, sekarang ngirim, ya zamannya ngirim, ngirim ini, ngirim takjil, ngirim sajian buka puasa, iya benar chef. Okay. Nah di sini saya mau kasih yang agak lebih enak, karena saya suka kacang diskonnya agak sedikit pedas, saya bisa tambahkan juga sama bon cabai sedikit. Oke, itu bagian suka pedas bisa langsung ditaburin ya, Chef. Wih, ini enak banget, serius. <laughs> <laughs> Karena ya, boncabe juga gurih loh, nggak cuma pedas loh. Nah, ini mungkin muda-mudainnya di rumah yang belum tahu nih ya. Hmm. Bahwa boncabe selain uh, pedas juga ada gurihnya juga ya, Chef. Ada gurihnya juga. Betul. Eh, Di sini saya udah siapin ada topless ya. Ini bukan topless ya, ini ada top. <laughs> top jar. Oke, okay. karena topless berarti tanpa top. Oke. Okay. Ini kita bisa ya biar cantik aja sih Tambahin sama kertas roti. Ini action-action aja ya, tapi kertas roti ini juga uh, dia bikin toplesnya nggak kelihatan berminyak, oke. Okay. Tapi ini, ini sih sebenarnya udah, SF. iya ini juga nggak berminyak ya, ini kering banget loh, tenang, lihat deh, sini lebih dekat sih. Ini bener benar nggak ada minyak ya, semua bagus, garing, tuh saya udah ke, ke ini nih, sudah kegoda. Wow, aduh, bulan-bulannya guna di rumah juga pasti juga udah, aduh, saya pengen cobain tuh, Chef. Iya dong, harus ini harus dicoba ini. Kita masukin wow. deh, begini aja nih. Iya. Cintip sedikit, kita lihat dari atas ya. buat plating platingnya juga cantik. Wah, kalau toplesnya kecil, sisanya banyak tuh, Chef. Hah? Iya, mau bagi-bagi. Mau dikirim nggak <laughs> ke kantor sana? Tuh. <laughs> so, apa nggak usah pakai kertas lah ya? Biar kelihatan. <laughs> Hmm. Riwah nih chef katanya. Kecentilan. Biar <Susira> <tosor> ya <cakep> tuh. <Susira> Sebenarnya nanti taruh toplesnya ini pas sudah dingin ya. Nggak bisa. Hmm. Ini suka Banyak wow, banget nih, Chef. Ini ya, jadinya kita cool banget gitu, Chef. <laughs> Thank you, terima kasih. Ini bisa jadi dua toples ya, okay. untuk setengah kilo Itu tadi ini. Tadi berapa gram, Chef? Setengah kilo, 500, 500 gram. Iya, belinya yang udah dikupas aja. Jadi kita nggak 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 apa namanya nggak sesusah susah nampah ya. gitu ya. Pakai tampah hmm. zaman dulu kan. <laughs> Buat nyangin kulitnya. Hmm. Jadi dua toples ini. Tuh, servis cantik lagi kita bisa pasangnya di sini Ya kelihatan garing-garingnya. udah bunda yang di rumah ada yang mau tanya langsung nih. Heeh. Mm -mm. Ayo, boleh Bun. Boleh banget. Boleh langsung nih mumpung dengan Steph Taby nih. Kapan lagi nih, Bun? Mm. Oke, kayaknya udah ada nih, bunda. Boleh. Dari Malang nih, ya? apa ini? Wah, dari Malang. Saya udah lama nggak ke selekta. Batu, batu Malang. Nah, Ibu Devi Yuniati dari Malang nih. Hai, Bun. Bunda Devi. Bisa langsung, Bun. Bertanya ke Chef Stebinya. Ya, boleh, yuk. Jangan malu-malu, Bunda. Annani si Bun. Bunda. Bunda. Halo, Bunda, Bunda Devi. Oh kayaknya uh, kabur nih Chef oh, Terputus ya, ya iya, apa-apa deh Kita Oke, cari lagi bunda-bunda yang lain nih bunda yang lain, lain. Oh. Bunda yang mau bertanya langsung aja Bun Boleh loh jangan malu-malu ya Supaya enggak ada yang disimpan dalam hati Ya nih Bun ayo yang, yang mau bertanya langsung ke tangan hmm. ya Bun Halo Bun, mana Bun? Kayaknya tuh malu sama Chef Steby deh. <laughs> Jangan malu. Bentar, Chef. Hmm. Tapi saya memang terima kasih sama Kobe. Ya, saya itu tumbuh sama Kobe sebenarnya. Oh. Dulu pas masih zaman zaman SD, ya, SD SMP SMA itu, hmm. kalau makan ayam goreng, mama saya selalu pakai Kobe. Oh. Udah <laughs> terkenal banget itu. <laughs> iya. Iya, sudah 40 tahun kita Kobe berkarya. Iya. Oh -oh. Itu masih nah, Kobe. Nah, hai ini Sef. Sudah bergabung hmm. nih, Sef. Ya. Hai. Hai, Bu. Ada siapa di sana di sana? Halo. Halo. Halo Bunda. Bunda Cirta, Chartani. Oh, cerita-cerita nih. Hai hey, Bun, Boleh langsung bertanya dengan step Stebi ya. Ya, halo chef. Halo, Bunda. Halo, chef. Bunda, aku cirta. menanya dong, Chef. Siap. Boleh ya. Dari yang menu hmm. pertama tadi, okay. uh, itu apa namanya untuk ayamnya selain hmm. dada, apa boleh bagian ayam yang lain? Boleh, pakai Ayat, misalnya sayap. Uh, Ah, ya. gitu atau misalnya oh. uh, 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 apa namanya paha tetap file cuman tapi yang bagian paha gitu chef boleh banget ibu boleh bunda ya jadi oh. pakai bagian paha boleh misalnya pahanya ada tulang pun nggak apa-apa bagus juga oh. kok uh -uh. Okay. terus nanti kalau misalnya oh. pakai sayap bagian sayap juga boleh bagian sayapnya okay. kalau pakai tulang juga nggak apa-apa kalau nggak mau di kayak bikin lollipop gitu yang diserut ya uh -huh. uh -huh. karena bahwa itu juga bisa banget bisa banget so. okay. cuman saya kalau mau lagi yang common kasih. ya? boleh boleh uh, untuk kacang kacang sama bumbunya uh -huh. tadi tadi ya uh, saya mau nanya uh -huh. dua dua pertanyaan lagi bedanya tepung bumbu putih kobe sama Kentucky uh -huh. itu uh, uh ngebeda ini maksudnya Uh, misalnya ini, ini ayam ini oh cocok untuk pakai yang tepung putih atau misalnya ini mm. yang untuk yang crispy. Terus sama tadi mm. uh, kacangnya itu boleh diganti kacang yang lain, Chef? Boleh, kacang mede juga boleh. Enak malahannya, cuma harganya uh -huh. aja sedikit ga enak. Uh -huh. Harganya enak uh -huh. banget sih. <laughs> <laughs> uh, iya. Kalau misalnya ini, bedanya uh -huh. tepung uh, uh -huh. super Kentucky, ya, super crispy Kentucky Kobe super uh -huh. crispy. Kobe Super Crispy Kentucky sama uh, Kobe tepung bubuk putih Itu beda di hasilnya Bu Bunda Jadi kalau yang Kentucky itu hasilnya benar-benar dia berlapis gitu loh gorengannya Sama kayak oh, yang uh, di Kentucky Fried Chicken atau yang lain ya Ya uh, seperti itu Tanpa kita uh, harus menambahkan kayak misalnya baking powder dan lain-lain dalamnya Jadi cukup uh, pakai uh, Kobe Super Crispy Kentucky aja Kalau yang uh, Kobe tepung bubuk putih Dia itu punya butir-butir mutiaranya jadi, ini kayak khas Korea. Korea itu kayak gini, dia lihat. Jadi, ada kayak uh, tapioca pearl-nya di situ, butir-butir mutiaranya nih. Makanya, kelihatan jadi seperti ini, bergerindil sama kayak Taiwan Street Food, kayak gitu ya. Bedanya cuma di situ, untuk rasa memang sedikit berbeda, tapi uh, kita nggak bisa bedain terlalu signifikan sih sebenarnya rasanya, tapi sama-sama lezat gurihnya, enak. Gitu. Berarti intinya sebenarnya sesuai selera kita aja, ya. Chef mau pakai yang sesuai mana selera. Gitu, Chef? Okay. Betul, di sini uh, dikasih opsi nama Kobe. Kamu mau uh -huh. bikin yang uh, ala Kentucky atau uh -huh. ala Korea? Gitu, okay. siap makasih, Chef. Sama-sama, aku pengen banget nyoba kacangnya, bikin kacangnya di rumah. <laughs> iya, sini saya <Selema>. lempar, <laughs> bikin salah satu cara untuk mencoba resepnya adalah mencoba makanan kacang ini adalah membuatnya di rumah itu penting <laughs> iya iya gampang kan makasih makasih Kobe kesempatan sama sama, okay, sama, -sama terima kasih Bunda Cintra, Cintra. Cintra. sama sama happy okay. cooking ya mungkin <laughs> <laughs> saya bisa dijelasin ke kembali lagi nih Chef. Ya. untuk kelebihan Kobe Kobe original putih tadi itu apa aja sih Chef? biar bunda bundanya di rumah juga tidak lupa gitu loh Chef. ya Kalau zaman dulu itu saya butuh beberapa campuran yang jarang ada di pasar, atau bikin sendiri nih, bulir-bulir mutiaranya. Dan itu makan waktu banget, makan waktu, makan biaya, makan pikiran karena nyarinya susah ya. Untuk bikin gorengan yang ibaratnya hasil balutannya itu mutiara, bulir butir mutiara itu susah banget. Nah, tapi sekarang dengan kobe tepung bumbu putih ini udah gampang banget, kayak mau bikin kayak ginian ya, ala-ala. Korea, ala-ala Taiwan itu gampang, ya. Luar biasa, gampang. Jadi, berarti kapanpun kita mau, ya, tinggal goreng aja, dibalut seperti ini tadi. Tapi caranya, kayak tadi ya, ayamnya direndam air aja sebentar, mm -hmm. lalu basah-basah, yeah. kita langsung balur ke tepung uh, kobe, Putih. tepung bumbu putihnya yeah. langsung digoreng, maka hasilnya akan sempurna seperti ini. Gitu, oke. Okay. Mm -hmm. okay, Dan ini orang... ini lucunya gini. Lucunya gini, kenapa kalau biasa kan? kita balur tepung di luar ayam, kan itu kan rasanya nggak masuk ke dalam ayam ya. Ayamnya tetap kayak iya. tawar Lombar gitu itu ya. Tapi ya. kalau pakai Kobe, ini saya nggak tahu kenapa, ini formulanya keren banget ya. Jadi ayamnya pun jadi gurih. Gitu. Ya saya suka pakai Kobe itu ini. Hmm. Oke. Okay. saya mungkin bisa saya tekankan ya, Sef, ya, tadi perbedaan Kobe Kentucky Super Crispy dengan Kobe tepung putih nih, Chef. Ya. Nah, kalau untuk Kobe Kentucky Super Crispy itu lebih kriwil, super crispy-nya dan bertahannya yeah. selama 8 jam. Nah, yeah, kalau tepung bertahannya putih, 8 putih jam. itu itu Betul. lebih grindil-grindilnya tuh, chef. Ada gerindil yeah, kristalnya. Gitu. Butir-butir kristal, butir mutiara butir kristal bener. lah ya, kita ngomongnya. Oh, oh. Benar, chef. Jadi mungkin uh, biar tidak salah bunda-bundanya buat. Nah, perbedaannya dengan crispy dan kobe tepung putih itu, kalau tepung putih putih itu kan tidak boleh pakai air nih, chef. Nah, mm. kalau tepung buti, uh, kobe kentang super krispi, itu bisa ditambahkan dengan air, iya, Jadi, bisa se juga. Uh, sebenarnya yang putih pun bisa pakai air, cuma kalau pakai air nanti bulir-bulir kristalnya nggak ada lagi. Sayang ya, oh. itu larut nanti sama air. Gitu. Oke, okay. mm -mm. uh, mungkin ada pertanyaan dari bunda-bunda lain karena banyak banget yang ingin tahu tips-tipsnya. Iya, boleh, apapun deh. Mm -mm untuk bikin saus juga bisa menggunakan pengentalnya nah. bisa menggunakan kobe tepung putih atau kobe yang crispy ya super crispy kentaki juga boleh. Oke. Okay. Jadi kita nggak perlu lagi kayak nambahin ingredients yang lain ya di rumah di stoknya saya udah ada kobe ada aja. Baca semua. dari bunda yang di rumah nih chef ya. Bagaimana hmm. cara menggoreng agar ayam yang kita goreng itu tidak gosong? Oh, ya seperti yang tadi per, uh, temperatur penting juga ya. Temperatur hmm. sama uh, besarnya penggorengan sama banyaknya bahan yang kita goreng. Jadi supaya ayamnya juga bagus hasil gorengannya golden brown gitu ya. Itu biasanya saya okay. pakai 160 derajat sampai 170 derajat Celsius. Cel 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 160 hmm. derajat cel Celsius atau 170 derajat cel Celsius itu untuk ayam dan uh, ayam biasanya ayam dan ikan. Kalau untuk sapi memang agak lebih tinggi, 180-an. Dan paling tinggi itu kalau misalnya kita mau buat tahu sutra. Tahu sutra itu harus digoreng dengan suhu di atas 200 derajat Celcius supaya dia tetap bentuknya bagus, keluarnya langsung dia berkulit. gitu Dan gorengnya juga nggak boleh lama-lama. Nah, di samping itu, supaya nggak gosong juga, kita wadahnya harus besar kalau misalnya kita mau goreng banyak. gitu. Jadi ibaratnya fair gitu loh. Waktunya itu pas, jadi waktunya agak lama, dia matang dalamnya, dan warnanya dapat gitu. Okay. Kalau kita jadi terlalu sih. banyak, iya, mm -hmm. terlalu banyak isinya, itu kita udah lama benernya ayamnya udah kering banget di dalam itu ya, ibaratnya airnya udah keluar semua, jusnya udah keluar semua, tapi uh, luarnya nggak garing-garing, karena kepenuhan, gitu. Atau misalnya kita salah untuk uh, setting termo temperaturnya ya, Terlalu panas biasanya udah kelihatan tuh minyaknya agak berasap sedikit gitu ya itu pas digoreng ayamnya belum matang dalamnya tapi luarnya udah langsung berwarna coklat akhirnya kita harus masak terus sampai ayamnya matang kan akhirnya nambah coklat lagi nambah coklat lagi akhirnya mungkin ada sebagian atau satu sisi yang gosong. Gitu. Oke okay, nih Chef sudah hmm. ada lagi bergabung nih Chef bunda da hmm. bunda Sarah Mundi Rahayu Hai bunda. Ush, bunda Sarah. Ya, Bunda Sarah. Hai, hai Chef. Hai, Bunda ya, langsung Sarah. Langsung aja ya, Bun, mau bertanya apa dengan Chef study-nya. Hmm. Izin bertanya, Chef, uh, untuk Ule. tepung Kobe sendiri jika sudah dibuka, hmm. kan ya. ada sisa. Itu lebih baiknya hmm. disimpan di tempat yang tertutup atau bagaimana ya, Chef, biar tidak menggumpal? Ya, lebih baik sih disimpan dipindahkan ke dalam kontainer yang kedap udara, ya, harus di label label tuh tanggal berapa masuknya atau namanya apa supaya nggak ketukar nanti sama konten yang lain ya. Tapi kalau saya sebenarnya karena uh, dia juga pas banget kalau menurut saya ukuran 200 gram itu untuk satu keluarga sih pas banget ya. Uh, mungkin kalau misalnya sisa-sisa dikit besokannya juga langsung dipakai lagi. <gak> bisa juga sebenarnya kalau misalnya kita cuma menyimpannya sekitar semingguan gitu, nggak usah dipindahin juga nggak apa-apa. Yang penting nanti sisanya itu kita gulung ya, kita gulung kemasannya bisa saya contohin nggak ya? Tadi ada yang kosong, udah saya buang. Misalnya gini, misalnya gini deh. Ini dari belakang sini, Kak. Ini kita akan uh, gulung ya. Jadi, kita kasih aja selotip di bagian belakang ya. Selotip di bagian belakang, selotip ya. Panjang gini di bagian belakang. Lalu kita gulung. Nanti lebihnya, selotip itu kita masukin ke depan. Gini. Kasih karet ya, Dok. Iya, e, kasih karet boleh, tapi kalau mau, mau lebih ini lagi sekarang kan banyak tuh yang zip-zip gitu ya, yang apa capitan kayak gini itu juga bisa dipakai hmm. boleh. Uh -uh. Okay. Tapi kalau memang kita mau nyimpannya lebih dari seminggu ya lebih baik ditaruh di dalam wadah yang ada udara kering, tidak ada udara, dan disimpan di tempat yang tidak langsung kena sinar matahari secara langsung ya, gitu. Boleh ya chef? Boleh, boleh juga. Yang penting kedap udara sih. Kalaupun kita nggak pakai yang uh, merek-merek bagus gitu, kita bisa pakai uh, misalnya yang kontainer biasa, tapi kita lapis atasnya sama plastik wrap. Kita lapis, jadi antara tutup sama dalamnya itu ada plastik wrap-nya. itu bisa membuat kontainernya uh, kedap udara. Gitu. Uh, pertanyaan yang kedua. Boleh. Untuk usia dua hmm. tahun boleh ya, saya mengusuli. Um, tepung kobe, tepung kobe, bo boleh boleh, <laughs> karena kan bahannya alami juga, ya kalau hmm. dua tahun nggak apa-apa, hmm. kalau dua tahun itu dia udah belajar, udah nggak, udah nggak apa, udah nggak takut kesedak lagi, yang hmm. penting di sini tepungnya juga uh, ada telepon yang penting, yang penting, yang penting dia nggak bukan yang bubuk gitu ya takutnya kesedak di dalam. Kalau misalnya kita hasil gorengan tebal-tebal kayak gini, it's okay buat bayi dua tahun. Apalagi dia udah bisa ngunyah, bukan ngemut. Iya. Iya, ini Bu, Bunda Sarah Mundirayu. dirayu. Gimana? Mm. Mm. Udah puas belum dengan jawaban dari Chef Steby? Sudah, Kak ya. Terima kasih. Semoga Staby menjawab ya, Bunda Sarah. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Anak saya juga berdua 2 tahun udah mulai ngunyah. Saat dia udah mulai ngunyah, udah kita kasih aja yang kita makan gitu hmm. kasih sebenarnya hmm. sama-sama ya sama-sama bun mm. nih saya sebenarnya banyak banget nih ini luar biasa banget karena mm. yang mm. bertanya itu banyak banget ada dari Bali ada dari Malang ada Surabaya Ay, tanya, tanya. banget nih <laughs> iya sampai kita di nih, bertanya mm. nah yeah. ini ada nih saya bacakan ada pertanyaan nih uh, bunda dari Bali juga Ya. Dia bertanya apakah ayamnya bisa diganti dengan ayam kampung? Boleh. Kalau misalnya mau pakai ayam kampung tapi nggak mau keras, ya hmm. itu bisa. Tipsnya ini saya bagi tips ya. Itu kita rendam yes. dulu ayamnya. Setelah kita bersihkan, setelah kita cuci, itu kita rendam di larutan garam. Jadi satu liter air, garamnya kurang lebih tiga sendok makan. Hmm. Direndam aja selama kurang lebih satu jam. Itu namanya brine. Nah itu akan membuat serat-serat uh, daging dari ayam kampungnya itu lebih lembut lah ibaratnya. Nggak setegang biasanya gitu loh. ya Dan uh, dengan teknik brine ini bisa banget uh, untuk melembutkan. Tapi setelah brine ini dulu, gitu, setelah direndam air garam, harus ditiriskan dulu. Ditiriskan dulu sampai kering. Sebentar ya. Habis itu baru ulangi yang tadi step saya tadi. Kasih air biasa, lalu ditepung kobe uh, kobe tepung bumbu putihnya lalu digoreng maka nanti hasil dari um, ayam kampungnya itu crispy di luar tapi dalamnya nggak nggak sekeras ayam kampung pada biasanya gitu nah, ya itu sudah terjawab tanpa terjawab ya, harus pakai pesto ya? betul kadang-kadang <laughs> ada orang yang yang kan Oh apa saya ungkep dulu ya ayamnya satu bisa hmm. juga kalau kita mau pakai bumbu, tapi itu makan waktu. Kalau kita mau yang lebih simple, lebih santai, hmm. ya bisa pakai tadi teknik brine tadi ya, direndam hmm. di larutan garam, gitu. Iya, karena memang kalau hmm. ayam kamu tuh keras ya, Chef ya. Iya. Kalau kita nggak diapain diapa gitu, <laughs> Iya, Maksud benar. Tepuk, kan? aduh, nggak bisa dimakan kali ya, Chef. <laughs> well, uh, kalau mau dikasih tabung, mendingan direndam dulu, brine dulu ya, rendam di larutan garam. Oke, okay. hmm. mungkin mungkin dari saya ada tips-tips tertentu sah sebelum kita ya. closing -kan nih sah. Boleh tips dari chef, saya, guna -guna adalah, Yang ada di rumah. Hmm. Ya, selama pandemi ini kan kita juga harus menjaga kesehatan nih ya. Terus juga banyak orang yang berpikir berpikir bahwa masakan goreng-gorengan itu nggak sehat. Sebenarnya sehat hmm. ya, asal kita benar cara pilih bahan-bahannya. Satu Kobe tepung bumbu ini kan juga benar-benar dia punya bumbu-bumbu yang natural aman juga bagi konsumennya seperti kita ya. Iya. Uh, dia nggak kayak bumbu asal-asalan. Dia juga ada prosedurnya dan dia pasti diawasi oleh pemerintah sehingga kita sebagai konsumen lebih aman. Kedua adalah pemili pemilihan dari minyak gorengnya karena macam-macam minyak ini beda-beda nih smoking pointnya atau uh, hmm. apa namanya korelasi mereka atau ketahanan mereka terhadap suhu itu beda-beda gitu ya. Kalau misalnya kita mau goreng-gorengan seperti ini ayam atau yang berat-berat ya itu bisa pakai misalnya minyak sawit, minyak kelapa sawit ya itu boleh banget. Jangan menggunakan misalnya kita mau hidup sehat pakai olive oil. Itu kadang, kadang satu lebih boros dan olive oil itu tidak smoking point-nya rendah. Ibaratnya 180 derajat Celcius atau kena 190 pun dia strukturnya akan berubah. Jadi minyak dengan kandungan kolesterol yang jahat, malahan gitu. Nah, terus ada juga minyak kalau misalnya kita lihat yang terlalu encer, dia kadang-kadang itu dia naik suhunya cepat, turunnya juga cepat. Kita butuh uh, minyak yang uh, dia itu stabil, gitu ya. Ibaratnya saat kita panaskan, ya. saat kita masukkan bahan ke dalamnya, dia nggak langsung turun suhunya. itu pemilihan minyak juga penting, tapi bisa dipelajari ya. Sama yang paling penting adalah uh, jumlah dari masakannya tersebut. Kita harus timbang-timbang. Kalau kuali kita kecil, masuk ini jangan terlalu banyak-banyak supaya nanti hasilnya itu bisa crispy dan tidak terlalu banyak mengandung minyak di dalamnya. Kita benar-benar bisa rasakan lezatnya kobe tepung bumbu di sajian kita. Gitu. Ya. Oke. Okay, tips yang tips lain, yang, iya. Yang penting yang banget lain. ya, Chef ya, bagi bunda-bunda yang ada di rumah ya. Mm -hmm. Dan tips yang lain adalah perbanyaklah. Kobe bumbu, bumbu di rumah ya supaya kita bisa uh, simple masaknya siapin apapun itu di rumah gitu karena pastinya makanan yang sehat makanan yang lezat adalah mulainya dari rumah ibu yang masak karena ibu yang tahu selera keluarga. Gitu. Benar banget chef. Nah hmm. sebelum kita closingan nih chef mungkin saya ucapkan terima kasih banyak nih buat bunda-bunda ya. yang sudah mengikuti live cooking Ramadan bersama Kobe ini dari awal sampai akhir acara ya chef ya tentunya. Yes. Nah, gitu. uh, semoga apa yang sudah Chef uh, Chef disampaikan hari ini itu akan bermanfaat banget mm. buat bunda-bunda yang ada di rumah ya Chef. Karena kan amin, amin. kalau di bulan puasa, buka puasa mm. harus cepat cepet nih Chef, bikin menu yang praktis, yeah. istimewa, tapi jam oh enak banget lah mm. ya, gitu Chef. Nah, sebelum kita closingnya nih, minta bunda-bunda di rumah kita akan foto bersama. Oke. Okay, Jadi daftar untuk bunda-bunda yang ada di rumah siapkan jadi kita akan foto bersama. Dibuka ayo, layarnya bin? semua ya. Ya, yuk. <laughs> Tunjukkan ayo. Tunjukkan dirimu pada dunia. Di, di, ya. Wah. <laughs> Kameranya dibuka ya, Bun? udah dibuka semua, Ayo, kameranya. Mana nih atau ada yang mau make <laughs> up, up dulu, maybe tacap tacap dulu sedikit, <laughs> sama kayak makanan ya, makanan kan juga gitu penampilan tuh penting, supaya orang tahu gitu loh bahwa yang masak ini niat, <laughs> niat masakin, Oke nih, ya. Ya. Hmm. nih Bun, Bunda yang sudah siap nih ya, kita saya akan hitung tiga tiga hmm. ya, jadi hitungan tiga, Bunda langsung siap ya. Oke, okay. yuk, satu. Oh, belum, tunggu. Sabar, saya udah pose ini. <laughs> sabar, saya tadi kan saya minta okay. kita tunggu masakan. Sabar, sekarang foto. Sabar ya. dong, sabar, sabar, sabar. Saya sabar kok, siapa yang gak sabar? <laughs> ayo, budak-budak di rumah. ya, siap, udah. Sabar, sabar ya. Zaman sudah berubah ya. Sekarang foto bersamanya via online ya. Hmm. Iya, Chef. Bukan main. <laughs> Oke, di sabar ya, Bun. Ayo, Bun, kameranya dibuka. Hai hey Bunda jangan malu-malu Bunda. Iya benar. Wah itu Ibu Bunda Sarah Mundi udah pegang tepung kobe itu. Wih, wow. mantap. <laughs> <laughs> saya juga pegang juga. Ini ada dua. Sing. Pas banget ya Bun itu pakai tepung bawan. Buat buka puasa bikin bawan. Iya, ada tempe juga di sini saya. Uh, lengkap. Kobe, Chef love, lebih lengkap. love, tempe. Mm -mm. Ada mie kenari juga saya. love, <laughs> oh, mie kenari ya Chef? Iya love, kenari. Kadang-kadang kalau love, kan sahur, love, aja love, goreng. love, 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 Udahkah? Nggak nyabab ya. Sekali lagi mungkin buat pilihan. Sekali lagi mungkin ya. Chef Stebi, tolong zoomnya dibuka. Zoomnya, oh zoom ya, zoomnya di sini. Saya di laptop, bentar ya. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Ada. Ada liat belum? Oh, udah. Hai. Aduh. Oke, okay, bentar Saya ingin dulu Hmm. Ini gimana nih? Nah, di meja kerja saya aja ya. Iya <laughs> boleh, Chef. mana aja lah. Oke. Okay. Iya. Sama makanan ya, maybe. ini aja. Oke. Okay, hasil masakan saya. Gini? Gak kelihatan belum? Ya, oke, okay, mulai ya Seth. saya. Saya nggak bisa lihat framingnya soalnya. Oke, okay, sip. Saya, saya, hitung ya. Satu, okay. dua, tiga. <laughs> Sabar, loading dua, Chef. Oke, Sampai ini kacangnya loh. masih hangat loh. <laughs> Oke, satu, Oke. dua, tiga. Oke, udahkah? Sabar, Chef. Iya, saya sabar. Saya mau orangnya sabar. Malum, Chef, kalau, kalau online seperti ini. Mm hmm. <laughs> hmm. Oh, enggak kok saya enggak Terus. pegel. Thank you loh tapi Mbak Diana. <laughs> Maaf ya Apa-apa. Yuk lagi saya. Kalau, kalau, buat bunda semua saya enggak pegel. Ya, harus lah Oke okay, hmm. saya hitung lagi apa. ya Chef. Iya. Satu. Dua. Tiga. Oke, okay, udah? lagi saya banyak banget kayaknya saya oh, oke okay. apa banyak foto banyak berkah soalnya pesertanya banyak banget saya mm -hmm. di roll terus ya di bawah ya scroll iya, lagi oke okay. masih tahan ya saya bawa kacangnya masih ini saya nggak tahannya ini dekat hidung panas nggak dekat hidung ini oh, hmm. baunya aromanya mm -mm. Tangan matahan. Oh, mulai lagi. Hmm. Yuk, ngiler ya, dosa saya. Dosa saya bikin ngiler. Hmm. Ya, oh dua kali lagi. Oke. Okay. Lalu mana? Oke okay, dua kali lagi. Yuk satu oh belum belum sabar sabar ya kalau yang giginya udah kering dibasahin lagi nggak apa-apa oke chef satu chef eh, siap chef ya siap saya save ya siap okay. loh. satu dua tiga iya masih eh, lagi senyumnya makin uh, Sabar, uh. kan yang pesertanya banyak saya ada dari bali ada surabaya malang uh. <laughs> satu kali lagi saya iya oke <laughs> boleh ganti deh Chef, jangan bawa kacang mulut Chef, ganti ayam. Oh. Nah itu dia, ayam lebih berat nih. Huh? Nah ayam, hmm -hmm. terang. Nah, oke Chef, ayo siap. Satu, dua, tiga. Oke, okay. uh, udah right. selesai. <laughs> senyumnya udah begini senyumnya. <laughs> Emang gitu ya. Jadi fotografer memang susah, apalagi online. Waduh. Oke, okay, kita balik ke ini ya berarti ya dari Google Meet ya layarnya ya. Atau mau di sini? Iya. Yeah. Mm -mm. Ah. Oke nih. Oke dari Google Meet kita lagi. Kita sudah foto bersama nih ya. Mm hmm. Nah mungkin saya ucapkan lagi terima kasih sama bunda-bunda yang ada di Indonesia mungkin ya. ya karena kan thank yang, you yang masuk itu banyak mm -hmm. banget, banyak banget. Uh, ada dari Bali, Surabaya, Malang. Jadi saya nggak bisa menyebutkan hanya Jabodetabek karena ini seluruh Indonesia. <laughs> ya saya ya. Luar biasa. Mantap. Nah, Nah, oke, okay. terima kasih banyak sudah mengikuti acara cooking live, cooking Ramadan bersama Dapur Kobe dan Chef Steby. Um, ya, Saedian terima kasih. Dan Chef Steby mengucapkan banyak terima kasih banyak buat bunda-bunda ya. yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir acara. Oke, okay. sampai jumpa, bertemu kembali, dan bye. bye. Semoga sehat semua ya. Bye.